hati itu Nirmala. Dia adalah cucu jin tua yang kini bersahabat dengan manusia karena ikatan jasa. Semua dapat dia lakukan untuk membantu teman. Lampu ajaib Putri Nirmala dari negeri seribu satu malam. Semua dapat dia lakukan untuk membantu teman. Lampu ajaib Putri Nirmala dari negeri seribu satu malam. Jin cilik sakti itu Nirmala. Jin cilik sakti itu Nirmala. Tio kan penakut. Tapi kek, bukannya kakek ngasih Tio lampu ajaib supaya Nirmala selalu bantu Tio? Oh, enggak Tio, bukan begitu. Maksud kakek memberikan lampu itu kepada Tio supaya Tio bisa belajar berani. Tio bisa yakin akan dirinya sendiri. Kakek ingin Tio bangkit percaya dirinya. Apa? Kamu mendekati mereka? Bagus. Kamu jangan mendekati mereka ya. Karena kalau anak yang suka berantem itu nggak baik. Ma, ma perhatiin nggak? Akhir-akhir ini tuh Tio tuh kayak seperti dulu. Dia jadi penakut. Pa, Tio tuh cuma pura-pura aja. Dia lagi cari perhatian Mama. Kok Mama ngomongnya gitu sih? Keadaan Tio itu bahaya, Ma. Kenapa, Yo? Apa, sayang? Takut kenapa? Tio nggak mau tidur ke kamar Tio sendirian, Pak. Habis di kamar Tio ada setan. Nggak ada. Udah, Bobok, sini. Ya, Bobok, yuk. Ayo, masuk sini. Tio tuh bukannya penakut. Mana mungkin anak papa takut? Jagoan gini kok. Kecoa itu kecil buat Tio, ya kan? Ya, mandi lagi. Hari ini saya pasti berhasil membawa barangnya Tio, bos. Jangan cuma ngomong. Buktikan dulu omonganmu. Fulis siap melaksanakan tugas, bos. Lihat tuh, Om Fulis cari muka depannya Pop. Sebetulnya itu kan tugas kita, ngambil barangnya si Tio. Kita harus pastiin, Jan, agar Om Fulis jangan berhasil. Setuju, kita harus ngegagalin rencananya Om Fulis. Tio, Papa mau bicara. Kamu lihat ini? Ini adalah topi keberanian Papa. Papa mau cerita sama kamu. Pada saat Papa usia kamu, Papa adalah seorang pramuka yang berani. Saat camping, Papa dengar jeritan minta tolong. Papa turun dari sebuah bukit yang curam. Lalu Papa menolong seorang petani yang terjatuh saat bekerja. Gagah kan? Sekarang kamu bawa ini. Papa kasih untuk kamu. Dan Papa yakin kamu akan jadi seorang pemberani seperti Papa. Makasih ya, Pa.
letakkan tasmu. Kalau tidak, kamu bakal celaka. Ampun, Pak. Tas saya hanya buku, Pak. Aku tak peduli dengan isi tasmu. Kalau saya bilang serahkan, ya berikan. Ayo. Rencana, bos. Masa dia teriak rampok? Saya jadi dikejar banyak orang, bos. Apa? Jangan sembarangan ngomong kamu. Berani-beraninya kamu menyalahkan Jijin dan Jajan. Cari muka ya kamu. Bener, bos. Masuk polis bohong sama bos Komar. Percuma kamu merayu. Aku sudah tidak percaya lagi sama kalian semua. Cuma Jin detektif saja yang bisa membantu aku sekarang. Tapi remote kontrolnya kan gak ada di kita, bos. Akan aku cari. Harus aku cari. Jangan, Bin. Jangan, Pak. Balikin. Bilo, kembaliin makanan Tio. Heh. Lu jangan ikut-ikut ya. Urus urusan lu sendiri. Jangan senang ya kamu, Bino. Yo, kamu jangan diem aja dong. Iya, Tio. Kamu harus lawan dong. Iya, yo. Kamu kan berani. Jagoan kita. Dulu, pada saat Papa Susia kamu, Papa adalah seorang pramuka yang sangat berani. Ya, aku akan mengambil tindakan. Sekarang, Tio bukan menakut lagi. Lu pikir cuma pakai topi kayak gitu langsung disebut jagoan? Hah? Buktiin dong. Oke. Dengan aku tantang kamu adu tinju, itu belum cukup bukti. Maksud lo apa? Nanti habis pulang sekolah, aku tantang kamu adu tinju. Jangan lari ya. Ambil. Ajarin deh lo sama gua. Kalau cuma ninju muka Tio sih, gua jagonya. Yang susah tuh gimana caranya ngeles. Ngapain mesti ngeles? Kan yang ninju Tio. Takut lu sama Tio? Ya kagak lah. Kita mesti hati-hati. Kalau Tio sampai berani nantang kita, pasti ada apa-apanya. Bin, kalau lu takut sama Tio, biar gua aja deh yang maju. Enak aja lu ngomong. Ntar kalau lu yang menang, lu itu yang jadi jagoannya. Gak. Mesti gua yang maju ngadepin Tio. Kamu hebat, Tio. Kamu sudah berani menantang Bino. Iya, Bino gak bakal menang lagi bermain kita. Tio, maafin aku ya. Kemarin-kemarin, aku udah jauhin kamu. Aku janji, aku akan temenin kamu. Makasih ya, temen-temen. Tapi kayaknya aku salah dari nantang Bino tinju. Bisa-bisa aku dihajar habis-habisan. Enggak, Tio. Kamu benar nantangin si Bino. Aku bangga sama kamu, Tio. Nih, pakai. Aku khusus beliin sarung tinju itu buat kamu. Wow, bagus banget, Dik. Tio pasti menang pakai sarung tinju itu. Jelas, Tio pasti menang dong. Ya iyalah, naga Tio kan kuat kayak Aderai. Yo, mendingan kamu latihannya di belakang sana aja deh. Kan situ banyak karung buat sasaran. Oh iya, bener tuh. Bener, iya. Biar kamu lebih kuat, Tio. Biar kamu kalau Aderai, kamu tinju, Aderainya langsung mampu sih. Sekarang satu-satunya orang yang bisa membantu aku adalah Jin Detektif. Aduh, bos. Udah jangan marah-marah gitu deh.
Fulis akan coba lagi. Gak usah! Jangan berisik! Aku mesti konsentrasi. Pukul terus yang di sini ya, ayo terus, ayo pukul, ayo ayo pukul lagi, ayo ayo ya pukul, pukul pukul, ayo 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 pukul lagi, ayo ayo pukul terus yang di sini nih, ayo ayo terus pukul, ayo ayo pukul lagi, ayo. Capek nih, haus lagi. Ya udah deh, aku beliin minum dulu ya. Anak-anak pada kemana sih? Lakukan. Kenapa aku ngantang bingung? Halo, Tio. Om Jin? Sorry, menyori. Ngapain kamu pakai sarung tinju gitu? Tio habis latihan tinju, Om. Soalnya, Bino nantang Tio adu tinju. Bagus, Tio. Ternyata kamu sekarang sudah berani. Bahkan tanpa bantuan Nirmala. Tapi Tio takut, Om. Apa? Wah, bahaya itu. Sudah saatnya Om Jin bantu kamu. Bener, Om. Makasih banyak ya, Om. Tio tahu deh ngapain Om Jin datang ke sini. Pasti Om Jin tanya gimana cara ngelepas alat itu. Sorry ya, Om, tapi Tio nggak tahu caranya. Aduh Tio. Aduh, topi ini bereaksi. Aduh, sakit sekali, Tio. Apalagi yang kamu mau dariku, Bos Komar? Aku mau kamu mengambil barang yang menempel pada Tio. Pasti kamu ada niat jahat sama anak itu. Apa? Sorry, Manyori. Aku nggak mau membuat Tio celaka. Utang budi nih ya. Baik. Tapi, kamu aku siksa dulu. Siwir. Hisap darah jin. Keluarlah! Ampun, Bos Komar, ampun! Jangan siksa aku! Aduh, jangan siksa aku! Singkirkan penghisap darah ini, Bos Komar, ampun! Akan saya lakukan perintahmu, Bos Komar! Ampun! Jangan siksa aku! Ampun, Bos Komar, ampun! Penghisap darah! Hilanglah! Bagus! Sekarang kamu ada di jalur yang benar. Aku dipaksa Komar untuk mengambil barang yang menempel pada Tio. Aku yakin Komar akan mencelakai Tio kalau aku berikan barang itu. Kasihan Tio, Bang. Dia kan anak yang baik. Jangan celakai dia ya, Bang. Itulah yang aku bingung, Ren. Kalau aku tidak bawa barang Tio sampai nanti sore. Sorry, Menyori. Aku bisa mati dikerubuti serangga penghisap darah. Ih, serem. Gini aja deh, Bang. Gimana kalau Abang pergi beli sapu tangan? Terus bilang deh itu sapu tangannya Tio. Nggak bakalan ketahuan, kan? Ih, itu mah bahaya, ih. Sorry, Menyori. Gimana kalau ketahuan? Tapi bolehlah
Demi Tio, aku hadapi bahaya itu. Terima kasih, Ren. Kamu sudah membantu aku. Bagus. Berarti Jin Detektif harus benar-benar dilenyapkan. Bito akan bantu Bos Komar. Dasar buluk-buluk jelek, mampus lu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.